Nak edit lagi. Tak payah edit, kata one shot je, aku putus isi kit je. Dan cepat-cepat panas you all. Hai guys, assalamualaikum, kembali dalam Mr. and Mrs. di video vlog untuk video yang baru. Yeay! Okay, untuk video kali ini kita akan buat hashtag soalan panas, di mana kita akan jawab segala persoalan anda. Korang bagi soalan, kita akan jawab. Aku buat segmen ni sebab aku nak bagi peluang kepada korang semua, para peminat. Cacah ada peminat. Kau tanya apa persoalan dan kita akan jawab seikhlas mungkin. So, kita tak nak banyak cakap, kita akan mulakan hashtag soalan panas. Music please. Soalan pertama dari Muhammad Faiz. Dia ada nama anak, janggut dia memang perang eh. Awak pandai masak kan? Awak pandai tukar minyak mawar hitam tak? Awak kat mana? Awak kat mana? Di tanah awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak di tanah-tanah lagi. Awak kat mana? Awak kat mana? Tak ada nama peridik. Nama anak so far sekarang tak ada. Tak ada yang spesifik lah. Tapi Mira ada requirement dia sendiri spesifik. Iaitu kena ada double E. Aku tak reti nak tukar minyak hitam atau ada kedai. Janggut aku memang originally merah, tak ada colour pun. Sebab ramai yang tanya, orang yang first time jumpa aku dia akan tanya, dah janggut eh? Dah janggut eh? So aku memang tak ada janggut. Yeay! Aku boleh lah masak sikit-sikit. Banyak pandai sangat, dia biasa-biasa. So aku dulu daripada Sambas Show, pernah naik band tak untuk pergi main sikit? Aku pernah naik band dengan Hasan Basri ni, pergi main sikit. Lepas tu dia pergi dating, aku pergi main sikit. Sebaik dia pergi dating dengan orang yang dah kahwin sekarang. Last soalan daripada Miss Berti. Hai! Hai Jenny! Hai! Saya ada beberapa soalan. Nanti bila korang nak jadi parents, rasanya siapa yang akan jadi tegas dan siapa akan jadi sporty? Okay, yang tegas aku, yang sporty Mira. Sebab Mira memang confirm dia tak akan lepaskan anak dia. Tapi dengan anak-anak, tak tahulah dia punya gaya macam mana. Tunggu ada anak akan adapt lah benda tu. Tengoklah siapa yang tegas, siapa yang kalau tagline dia ye, tagline Mira pula apa? Ye! Nampak je orang dari kedai aku punya tagline. Tapi Mira aku rasa dia tak ada tagline. Sebab rasa cukup lah ideal sekali ada tagline. Kira tapi satu tagline untuk semua. Ha, gitu. So lepas ni nak masak apa? Bila nak cooking wall dengan aku pula? Aku nak ajak KD tapi KD tak memberi respon, dia hanya senyum. Sebab KD busy dengan dia punya student. Jumpa pun kena ada appointment. Untuk video yang akan datang, video masak-masak, aku akan buat video kodok kena linyi. Kena nantikanlah video yang akan datang. Nanti nak galakkan anak-anak jadi vlogger juga tak? Maybe Mira tak ko, dia tak menggalakkan, tapi aku akan menggalakkan anak-anak. So, maybe dia orang tak buat, tapi aku yang akan terus buat lah. Okay, sekian terima kasih. Saya punya Mr. dan Mrs. Zadie. Thank you, KD! Thank you, KD! Kita nak pun minat KD juga tau. Okay, soalan daripada Instagram. Daripada Hali1972 bertanyakan, sepanjang perkahwinan setakat ini, pernah bertengkar tak? Mestilah ada. Mustahillah kalau sebuah perkahwinan tu tak ada bertengkar kan. Takkanlah macam setiap hari aman, damai je kan. Tapi just macam mana how you handle the situation lah. Kalau siang malam okey balik je. Pagi cakap malam okey balik je. Soalan terakhir lah sebab ini je soalan yang ada. So soalan seterusnya daripada Syahida Shida. Dah tengok video jeruk asam mangga boy. Haha kelakar. Ini nak tanya, ada cara tak nak kaya tapi kerja tidur je kat rumah? Hahaha. Okay, sila buat video comel-comel. Terima kasih kepada Syahida Shida sebab tengok kita orang punya video jeruk mangga asam boy. Syida boleh try lah buat. Lepas tu bagi kita orang rasa. Okay, dek. Tak tahulah dek ke kakak. Setiap benda yang kita buat ni sebenarnya tak ada benda yang mudah. Semuanya kena usaha. So kalau korang nak tidur kat rumah, boleh. Tapi korang kena kaya raya nak mampus. So korang boleh buat benda-benda macam kaya lain nak kalau tidur kat rumah tu kaya lain. Itu sahaja soalan yang kita orang terima. Soalan di Facebook dan juga Instagram. Terima kasih sekali lagi kepada korang semua yang memberikan soalan. Jumpa lagi untuk video akan datang. Kita orang akan buat video ni insyaAllah setiap sebulan sekali. So nantikan kita orang punya tweet untuk korang bagi soalan untuk video yang seterusnya. Okay, berjumpa lagi untuk video akan datang. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa follow kita orang dekat Instagram, Twitter, semualah social media yang kita orang ada. Dan terima kasih sekali lagi kerana terus menonton kita orang dan menantikan video kita orang. Okay, jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye! Eh, sekarang TI lah. Nak buat macam mana?